Baik, sambil-sambil kita saksikan perlawanan pertama pagi ini, satu peringatan ataupun dua pengumuman saya akan war-warkan ini. Pertama, untuk rakan-rakan player ataupun pemain-pemain yang belum lagi menghantar kad pengenalan diri, mohon kerjasama supaya dapat menghantar kad pengenalan diri masing-masing untuk pengesahan. Itu pengumuman pertama kepada rakan-rakan pemain yang belum lagi menghantar kad pengenalan diri. Mohon kerjasama supaya dapat menghantar kad pengenalan diri kepada meja urusia untuk pengesahan. Baik, saya repeat pengumuman pertama tadi kepada rakan-rakan yang belum, rakan-rakan pemain yang belum menghantar kad pengenalan diri, mohon kerjasama supaya dapat menghantar kad pengenalan diri kepada meja urusia yang bertugas. Pengumuman yang kedua, khas, pesanan khas untuk rakan-rakan pegawai, petugas ataupun legasi, delegasi ataupun pengiring ataupun mana-mana insan yang berada di tepi padang, sekiranya tidak memakai layout ataupun tag pengenalan diri, mohon kerjasama kenakan ataupun pakai kad pengenalan diri sebagaimana yang diedarkan oleh pihak urusia. Yeah. Sekiranya tidak ada, petugas keselamatan berhak menegur dan juga mengambil tindakan kepada anda. Deh, ingatlah. Petugas, pengiring, pegawai, pemain ataupun mana-mana insan yang berada di tepi padang, mohon kerjasama supaya memakai kad pengenalan diri sebagaimana yang diedarkan oleh pihak urusia. Itu saja. Terima kasih. Hey,
Tak masuk. Tak. Baik, untuk perlawanan kedua, pertemuan di antara tim KW Temeloh bertemu dengan tim KW Shah Alam. Pertemuan kedua, pertemuan di antara KW Temeloh bertemu dengan tim KW Shah Alam. Jadi saya mohon kerjasama kepada kedua-dua tim yang saya nyatakan ini, mohon berada di posisi di sebelah meja urus dia untuk pengesahan pemain. Silakan. Tim KW Temeloh dan juga tim KW Shah Alam. Okey, right. Panggilan ulangan kepada tim KW Shah Alam. Panggilan sekali lagi kepada tim KW Shah Alam. Tim KW Shah Alam mohon berada di posisi sebelah meja urus dia untuk pengesahan pemain. Ada tak? Alhamdulillah.